Dari ilmu, perintah agama Dari ayunan sampai usia senja. Bergegaslah, wahai manusia Menambah bekal menuju surga Assalam, Assalam Ayo sinau agama Islam Assalam, Assalam TVRI Jawa Timur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim A'udhu billahi minasyaitanu rajim Qalu subhanaka la ilma lana Illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim Sadaqallahul al adim para hadirin jamaah ibu-ibu yang hadir di studio yang sangat saya hormati, bapak-bapak semua yang hadir yang saya hormati, pemirsa di rumah yang berbahagia, pertama kita syukur Alhamdulillah. Pagi hari ini semuanya diparingi sehat, mudah-mudahan sing rawuh tambah sehat, panjang umur, murah rezeki Ayin. dan ditakdirkan Allah bisa umroh semua amin, amin. Allahumma Ayin. amin. dan yang, wa, yang wayai mantu saya doakan dan cepat oleh mantu sing pengen duwe putu tak dongakne ndang duwe putu. Amin. Alhamdulillah. Bapak Ibu, alhamdulillah yang kedua Syukur yang kedua bersama kami Muhammad Syukron Jazilan Di acara Assalam TVRI Jawa Timur Assalam Ayo Sinau Agomo Islam Tepuk tangan semuanya Baik sebelum kita ngaji tentang sebab-sebab belum dikabulkannya doa perlu saya perkenalkan kepada para pemirsa. Yang pertama yang hadir di studio malam atau siang ini adalah Majelis Taklim Ar-Rajabi dari Karangan RT2 Sawonggaling, Surabaya, pimpinan Ibu Hajah Nurul Amada. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan, masya Allah. Ini karangan nih, tonggolnya tentara nih. Kodam Lima Brawijaya ini di karangan itu. Ye, matur suwun Ibu. Selanjutnya ada Majelis Taklim Al Hidayah dari Desa Pacet, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, pimpinan Ibu Nyai Hajah Safatun Assalamualaikum Bu Assalamualaikum. Wa Waalaikumsalam wa wa Alhamdulillah, tepuk tangan Masya Allah Matur suwun rawuhnya Pacet masih dingin ya Bu? Tidak longsor nggih. Alhamdulillah, matur suwun, matur suwun yang ketiga ada Majelis Taklim Fatayat NU Kecamatan Suko Kabupaten Mojokerto Pimpinan Ibu Hajah Nurul Jannah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh tepuk tangan. Masya Allah. Biasanya NO itu seragam hijau ini orang. Jadi <silence> NO milenial. Iki <silence> guyon tapi ya temenan. Gitu. Selanjutnya ada Majelis Taklim Al-Hidayah Desa Pecalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Pimpinan Ibu Hajah Zulfana. Alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Tepuk tangan. Masya Allah. Alhamdulillah. Yang kelima ada majelis taklim sejahtera. Majelisnya taklim sejahtera. Jalan Perum Wikar Sapuri, Kabupaten Mojokerto, Pimpinan Ibu Dr. Randa Hajah Siti Khotijah MPD. Alaykum, Ibu. Assalamualaikum Ibu. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan, masyaallah. Matur suwun rawuhipun nggih yes, saking Punti Wau Mojo Certo. Yang terakhir majelis taklim yang ke-6 Majelis Taklim Manakib. Ada kubronya ndak ini? Manakib kecamatan Sukoh, Kabupaten Mojokerto pimpinan Ibu Hajah Khairunisa alhamdulillah. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Uh, saya ini kalau ngaji di mana-mana di TV, di media. Tadi malam di Jombang ya saya datang umroh itu maghrib, habis maghrib langsung habis isya ngaji di Jombang. Pagi tadi kuliah subuh di Al Akbar, terus ke sini. Ya. Saya ini kalau ngaji sering ngajak tepuk tangan bu, karena tepuk tangan itu tandanya orang bahagia. Dan orang bahagia itu calon penghuni surga. Amin. Sing mencucu mencucu konconi niro jadi betul wong itu mencucu. Makanya kalau ngaji itu jangan mencucu. Nah ustadz itu mencucu kesannya kok kurang amplop menung. Tepuk tangan, Masya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami persilakan Ibu dibaca Al-Qur'annya. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ta'in idza fal yastajibu li wal yu'minu bila allahum yarsudun. Shadaqallahu alazim. Eh. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa bila berdoa kepadaku hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran baik Allah niko perintah Bapak Ibu sekalian pemirsa mintalah kepadaku maka doamu pasti aku jawab Ya, buli Pasti akan aku kabul. Pertanyaannya, kenapa kadang-kadang kita doa itu kok gak mandi-mandi? Doa yang kita panjatkan itu kadang-kadang kenapa kok gak sampai langit? Lu kok menangkap medeni ini, rek? Padahal kita sudah begitu pentingnya kita memohon kepada Allah, tapi kenapa doa itu kok gak sampai langit? Kok belum dikabulkan Allah? salah satu atau penyebab doa belum dikabulkan Allah itu ada lima. Ya, ditulis ini penting ini. Satu karena orang yang berdoa itu sering kali makan makanan yang haram. Allahumma ala Muhammad. Jadi kalau manusia ini sering makanan makan barang haram, maka doanya sulit didengarkan oleh Allah. Tidak hanya makanan Bapak Ibu, kadang-kadang rizki dipakai beli pakaian. Pakaiannya juga pakaian dari barang yang haram. Kadang-kadang tempat kita berdoa buat beli rumahnya dulu. Mungkin rumah dikembangkan titik, baikku pagere wong rodok dipindah. Enten ngoten niku. teko ah. Arti pagere dileleh padahal itu bukan hak kita, bukan milik kita, tapi kita menempati dengan seenaknya bahwa itu adalah yang dilarang Allah. Maka doa kita walaupun kita menangis sulit untuk diterima, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tepuk tangannya mana ya? Maka sekarang ngaji dengan Pak Sukron ini, ayo belajar introspeksi. Kenapa kok kadang-kadang doa kita ini kok tidak dikabulkan Allah? Orang kuno-kuno dulu itu, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu kita itu begitu lugu, polos, walaupun ada ada pisang mateng suluh itu loh kalau bukan miliknya nggak berani gini apa betul? makanya anak wong biyen niku anaknya nurut nurut kok dulu aku gak enak nilu? kecilan kita dulu kalau udah orang tua bilang jangan oh, peti mengapa karena orang tua dulu itu antara ucapannya dengan perbuatannya itu satu kata sama sehingga apa yang dia ucapkan, ia kerjakan. Sehingga anaknya nurut-nurut. Hati yang bersih, mampu melahirkan anak-anak yang besar. Anaknya jadi kiai, jadi profesor. Asalnya sangka desa. Kulon ini asli keng desa. Kulon ini asli keng kertosono. Nganjuk. Nganjuk nganjuk? Nganjuk. Nganjuk. Nganju. Desa. Tapi karena orang dulu itu Masya Allah hatinya bersih, makanannya bersih, mampu melahirkan anak-anaknya yang besar. Jadi kiai, jadi profesor, jadi guru besar, tapi kadang-kadang orang besar. Tapi kalau makanannya tidak bersih, hatinya tidak bersih, malah anak-anaknya jadi ahli narkoba. Apalagi kalau memanfaatkan kebesarannya, maka azab akan menimpa kepada dirinya sendiri. Tepuk tangannya Makanya <tuk> wong kuno-kuno niku hati ini resik panganan bersih anak nurut nurut anak eh dadi dadi gini apa anak-anak kita sekarang kadang-kadang menjadi diktator mekso mekso nangawai edw Ayo Bu, aku gelem kuliah nek ditukokne pedah motor. Aku roh ibu e, teko iki ya. Enten anak sing model ngoten niku? Ayo Mah, aku belikan ini kalau enggak belikan ini saya enggak mau kuliah. Kenapa kita harus introspeksi? Kenapa anak-anak kita kok tidak nurut seperti kita dulu dengan orang tua kita? kadang-kadang maaf ada sedikit mungkin kadang banyak ada yang dimasukkan di dalam tenggorokan keluarga kita sehingga anak-anak kita ini tidak nurut. Nauzubillah min. Amin. Makanya tolong para suami ya, tolong yang mencari nafkah jangan sekali-kali memasukkan ke dalam rongga mulut istri, anak dan keluarganya makanan-makanan yang haram. Ya makanan-makanan yang haram mungkin juga yang subhat itu akan menghambat doa-doa kita. Mungkin doa kita harus Akhirnya kita itu seringkali salah faham sama Allah. Ya Allah, aku harus ini kok gak mandi-mandi? Apa Allah ikut menganak tirikan saya? Panen-panen potongan nawawi, potongan balung kere. Enten si model ngoten itu sing bumi tiangin. Akhirnya, seringkali salah faham kepada Allah. Doanya merasa tidak terkabulkan. Kenapa? Salah satunya doa belum terkabul adalah karena makanan yang dikonsumsi itu adalah makanan yang... Harom, kalau energi yang kita gunakan untuk mengangkat tangan, berdoa kepada Allah, kemudian energi ini dari energi yang tidak bagus, maka bagaimana mungkin doa kita akan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Coba dibaca, Ibu, perintahnya uh, tentang makan yang halal itu bagaimana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. Sadaqallahul azim Oke okay, artinya Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu Sebagai rizki yang halal dan baik Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya Maha benar Allah dengan segala firmannya Allahumma salli ala Muhammad Allah Bu yeah. oh, Dalam pak <laughs> Bu nah pinter deh. Tepuk tangan, Masya Allah. Nah, jadi ini kan perintah Allah. Kulu halalan minta ibadah zakna. Makanlah rizki yang telah kami berikan kepadamu dengan makanan yang halal, yang baik. Jangan sampai hanya memasukkan tenggorokan. Rasa enak lubuk paling sebentar. Gini apa, Tapi kalau tidak halal, ini eman-eman menjadikan anak-anak kita sulit dituturi, Tunggu nih gak patek mandi, gitu loh. Itu kadang-kadang kita kan nggak mau introspeksi. Gini apa betul? Gak mau introspeksi. Sekarang, ayolah sekarang kita introspeksi ngaji sama Pak Sukron ini. Mungkin kemarin ada hal-hal yang belum pas dalam makanan kita. Ya, ya mungkin kalau tidak haram mungkin subhat subhat itu setengah-setengah. Apalagi sekarang, maaf-maaf, sekarang ini ada bank syariah, ya kita sebagai orang Islam, paham ya? Ya kita harus kembangkan yang model-model islami. Alhamdulillah. Seperti ibu-ibu sekarang kudungan kabeh. Nek pas ngene iki api-api ngono ya. Ya nek pas di omah iki medeni. Dastere tengi, <laughs> kolore pedot, <laughs> singlete re separuh. <laughs> Aduh, hajur-hajur. <laughs> ngunu, ya ngunu, neng ajak ngunu tuh bu. Masya Allah, bu. <laughs> ngunu, ya ngunu, neng ajak ngunu. Wis gak kudungan, kato efwendek. Dastere pendek terus blonjo. Untul-untul, katanya wis kaji. Akhirnya tonggol nih ngom, kaji ucul. <laughs> Ajur ajur ajur. Enten apa mboten ngoten? Aku ro ngge teko iki. Ya Allah. kaji ucul. Ya Allah, ya kudunganlah kaya paham nggih, supaya doa kita diijabahi Allah Subhanahu wow. Yang kedua, mengapa doa kita ini belum dikabulkan Allah? Karena istijab. Seringkali kita ini memaksa Allah Ndungo itu karpi itu ndang saiki ndungo, ndang saiki mosek tak. Jari ini malaikat gusti Allah yang makmua. Ah. Jadi kita ini jangan mendekte Allah. Seringkali kita ini kan mendekte Allah. Allah itu siapa? Ya, kok menangkabik medenik? <laughs> Bu... Kita jangan mendikti Allah. Kita tetap berdoa kepada Allah. Tapi hasilnya kita serahkan kepada Allah. Kita niat ingsun tawakal pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan terus kita itu mendekte-dekte kudungi ini. kudungi ini Pokoknya kok gak redok telat didik. Ini panewis. Gusya Allah kok yuk dianggap gak patek sayang. Ini karena kita sering istiqjal, tergesa-gesa, mempercepat, cepat, cepat, cepat. Justru itu Allah tidak suka. Beda dengan doa, ya Allah kami berdoa, memohon kepadamu, tapi kami serahkan kepadamu. Mana yang terbaik, panjenengan dengan yang lebih tahu, ya Allah. Itu jos itu. Makanya orang-orang ali sufi, orang-orang ahli tasawuf, itu beliau itu menikmati saat proses doa bukan menikmati setelah doa. You understand? Yes. You understand? Yes. Bagaimana tadi? Orang-orang <laughs> ahli sufi, orang-orang alim itu lebih menikmati saat prosesnya doa daripada menikmati hasilnya doa. Jadi bisa berdoa, bisa munajat, bisa bersimpuh di hadapan Allah. Mandi, gak mandi, kok gak patek penting. Itu itu kalau kelas-kelas kekasihnya Allah begitu. Duh, kok mantuk-mantuk ini gitu. Mantuk-mantuk eh, gitu. ini rungok ini. Nama. Allah masalah ala Muhammad. Allah Padahal karena Nabi Dawuh, apa? Doa umuhul ibadah. Doa itu adalah saripatinya ibadah. Tentu kalau saripati itu pahalanya besar. Kenikmatannya besar. Bisa menangis, bisa bersimpuh di hadapan Allah. Bisa memohon kepada Allah. Itu kenikmatan tersendiri. Justru kadang-kadang setelah doa berhasil, kita malah kadang-kadang malah jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. bareng jalo iki hasil montor anyar maha apik supir e akeh pembantune akeh apa-apa akeh wis gak tahu saba pengajian takosek ta lunga wis gak gelem saba masjid padahal dulu ketika naik sepeda montor, ana azan menggok. nggih apa mboten montore anyar bablas e eh, gak tahu gelem enggo masjid enten ngoten niku Jadi kadang-kadang orang setelah dikabulkan doa mereka tambah jauh dari Allah, bukan malah dekat dengan Allah. Justru dekat dengan Allah saat mereka berdoa kepada Allah. Makanya orang ahli Sufi sekali lagi saya katakan bahwa dia lebih menikmati prosesnya berdoa daripada menikmati hasilnya doa. Kira-kira kalau jadi kan dia sakit ngerti? Tereng sakit belajar. Maka sing sabar bu dikabulkannya Allah jangan kita mendikte Allah tapi kita harus yang sabar gitu loh dong mandi mboten Allah sing ngatur jangan kita mendikte Allah dan menunggu hasilnya doa itu harus sabar sabar ini kok cara Imam Al Ghazali ini kok enten macam tiga. Ada yang namanya sobir. Sobir itu orang yang sabar seolah-olah misalnya dia dicaci maki orang dia mampu membalas tapi dia tidak membalas. Itu sobir. Jangan dilok ne wong. Jani yo iso ne tapi segaklah lapo. Gak sah dilok Itu dia elek elek iwang, terus mari -marin jenengan wes gak apa apalah jarno binti, pek pek dewi aku jadi isom bales itu sabar kelas nomor pertama kelas kelas satu masih kelas bawah jadi dia sabar itu adalah mampu membalas walaupun dia tidak tidak membalas walaupun dia mampu me mem itu sobit lah bagaimana sabar tingkatan yang kedua yang ketiga kita ikuti setelah yang lewat ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalam, assalam di TVRI Jawa Timur. Assalam. keindahan, kedamaian, keberagaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wait Tong Tien. Namo Buddhaya. Salam damai dalam Kristus. saling menghormati, indahnya keberagaman Pemirsa di rumah yang saya hormati Tepuk tangan semuanya Masya Allah Bapak Ibu kita Masih tetap di pengajian Assalam Ayo Sinau Agomo Islam TVRI Jawa Timur Tepuk tangan Masya Allah Baik Bapak Ibu Sekalian Ibu-ibu yang saya hormati Pertama tadi kita adalah tingkatannya sobir. yaitu orang yang mampu membalas tapi dia tidak membalas. membalas ada yang lebih lagi daripada sobir adalah masobir orang masobir itu adalah tingkatan yang atasnya itu kalau orang sudah mampu melupakan kejadian jenengan disakiti bojo jenengan wis jane etok etok eto, elali ngater kok guyu deh enak ngono Sakit gak bu? <tuh> Allah masya ala Muhammad. Ala. Paham ibu? Paham. Jadi jangan diingat-ingat. Angel ya ini. <tuh> Ojo jadi eling Kalau sudah disakiti orang, dihina orang, dia tidak hanya membalas, tapi melupakan semua peristiwanya. Oh ini namanya Mas Sobir. Oh ini kelas nomor dua ini. kelas Sani Dursani Masya Allah itu sebentar lagi lulus itu jadi kalau ada kejadian ajok daily ngiling plemen-plemen roti-roti bien-bien becut dijeplak no kadung kebacot nah, di terus no ya ampun buang tersalah gini ya sepacet ya apaan no ya ampun dasar diungkit-ungkit gitu Diling -diling, apa lak ditele ngeling-eling apa mene buku namanya enting-enting. <tik> Mojok <Majokerto> pengumuman. pengumuman. <tik> kan kenal buku enting-enting? <tik> apa buku enting-enting itu? Dendam, awas kon yo. Aku undang bawah kak Mene <tik> Menenek mantu aku. Kok sik Ah, ini namanya Kita harus melupakan peristiwa Itu namanya masobir Sakit ya belajar bu Paling tidak kita di tingkatan masobir lah Kalau ada orang menyakiti kita Kita maafkan dan kita melupakan Dan yang ketiga namanya asobur Asobur itu sudah tidak sabar Tapi sudah menikmati masalah Sudah tidak merasakan Berarti dikei ujian, dikei nikmat, dilokne wong, isine syukur tok. Itu namanya sobur. Jadi akeh duit eh, ya alhamdulillah, utangnya akeh ya. Alhamdulillah, engko lak ya lunas-lunas dhewe lho. Nggih, kapan ya mbo? Lah nek wis arep lunas terhutang maneh ya. Ngoten, itu asobur. As asobur itu sudah menikmati kejadian. Jadi hidup ini nikmati maut. Terus jenengan itu Ibu Jo kok ngeleweleng, ngewakal kayak Fir'aun. Ya sampai tetap tahajud, tetap ibadah, tetap ngaji. Bucu Jo ini tetap di dunga ini. Terima kasih Fir'aunku. <tuh> Telah mengantarkan aku sekarang dekat dengan Tuhan. Allahumma sholli ala Muhammad. <tuh -tuh. Oh, jadi jadi kita kalau berdoa Nek pengen tidak ditolak oleh Allah Supaya kita mandi Jangan kesusu Jangan minta tergesa-gesa Dikabulkan Tapi setelah minta Kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa mayat Tawakal Allah Oh ini loh orang yang Tawakal yang semua urusannya dipastrahkan Kepada aku. sudah akan dipikirkan Oleh Allah Jangan mendikte Allah. Allah itu siapa? Allah itu segalanya. Allah itu bukan makhluk, tapi kholik zat yang menciptakan kita. Menungso kan cuma gaya itu. Nggih napa mboten? <tuh> Tani-tani kadang ada nandur iku tanduranku sapa sing nandur oleh sak menit ton. Ah, Allah sudah menantang itu. Antum tazraun wa nahnu zariun. Kamu nandur iso nemplek tok. No. Sapa sing nandur? Aku sing nandur pari sowo sak menit ton pari mari ditandur sopo sing ngodot pari apa bahasa Arabnya ngodot itu siapa yang mengodot pari itu kok modot nggih napa mboten tebu-tebu di bareng gede digiling kok rasane legi opo. di lemah itu anak gulone. coba siapa itu yang ngasih legi itu Allah Nandur asem kok iso kecut apa nek jero lemah ana no keleke. Eh. <laughs> ajur, Jup. <laughs> ajur, ajur. Ajur, Jup. Nggih, napa mboten? jangan lodeh to? Amin. Lodeh itu ada santene napa mboten? Nggih. Coba wit klopo nika lobu, wit sakmono dhuwure ana uwuh kok yo, begitu tertib ana sepete. onok batok, eh onok dagingnya eh. terus onok nah, leku onok selangnya kapan nek kita kok dekte dekte Allah itu pripot tepuk tangannya mana baik kemudian yang ketiga yang yang menjadikan doa kita tidak sampai kepada langit karena kita kadang-kadang ahlul maksiat jadi satu kadang-kadang kita ini makannya tidak halal. Yang kedua kita sering mendikte siapa? Allah. Yang ketiga kadang-kadang kita ahli maksiat. Wiritane gedu, tapi ngerasan ini wong khatam. Wonge <tik> yo <tik> Aduh, ajur ajur. Enten apa mboten? Enten. Istighosa yo wae wae lo 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 apa mana kita berkat gede lo lo ilo lo tapi mari ngono kita ngerasa nih brosai konco nih ikut duluan brosai ini lindil mulai Intil-intil. ada brosai dok ini intil-intil. Aduh, jadi mulai kata terus no terus no tak jewer lah ini yang kadang-kadang kita itu tidak muhasabah kita tidak introspeksi. Seringkali kita salah paham dengan Allah. Seolah-olah Allah tidak mengabulkan doa. Tapi karena kadang-kadang kita bukan menjadi ahlul ibadah. Tapi kita ahlul maas. Maksiat. Bagaimana Allah bisa mendengarkan doa-doa kita? Apa mana yang harus HP, ngeser share sing elek-elek? Enten apa Berapa orang hatinya terkapar karena WA-nya jenengan? Eh. Berapa orang yang jiwa hatinya terkapar karena ucapan kita? Menyakiti hati orang Itu semua adalah makhluk-makhluknya Allah Yang dimuliakan Allah Seringkali kita meremehkannya Bagaimana itu akhirnya kita didengar oleh Allah Subhanahu wa nah. taala. Bu. Nah. Nah, Makane saya ini matur, nanti bolak-balik matur. Kalau pengen dongane dikmandi, mandi, ya karo wong lanang ojo wani-wani. Hei. Enten wong <coughs> wedok iku serane getak-getak Enten apa, Mbah Den? Sing lanang tambah kuru, tambah kuru. diketahui dulu, terus murus semuanya diketahui langsung, menang! <gatai> langsung mencret-cret astagfirullah selesai so, menggok semata pun ngotong ga ibu? jadi kita istri itu mencari ridhonya Allah, caranya mencari ridhonya suami Kalau anak mencari ridhonya Allah lewat ridhonya orang tua, murid mencari ridhonya Allah lewat ridhonya guru. ini zaman persani murid-murid sing sok nyeneng noatine guru, sok nyeneng no ini guru itu ilmunya mesti manfaat. Jadi kalau sudah gini kita tahu, oh mengapa kita doa kita kok belum terkabul? Karena sering kali kita masih belum menjadi orang yang taat tapi kita sebelum cinta sama Allah malah kadang-kadang kita bertentangan kepada Allah. Dawe Allah ngalor, awa idw itu. Nek meneng <arenas> lu kadang gak apa-apa. Di ngalor terus meneng lu lumayan. Di kongkon ngalor itu loh. bosik Enten apa beten Masya Allah. Ini, jadi ini yang kadang-kadang terus nyalahkan Allah. terus cerita nangone kancane delas sing diceritani ya padha gobloke. Nyah, aku lu lu nyah, aku wis teko gak mati-matinya. Ya apa jenenge Gusti Allah ya apa ta ya iya. Masalahku aku kok gak mampunya. Jare kancane, Gusti Allah lu penggaweane akeh. Ajur wis ajur. Sing dipikir gawak mutoknya, tok Urusane sak donya. Iku jenenge goblok rombongan. Astaga. Aduh, ajur ajur. Eh, sabar. Subah Ayo diteruskan. Siapa ya, tadi yang baca? Monggo, Ibu. Auudzubillahi بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام "كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Hai hey, orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kamu orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, diteruskan Ibu berikutnya dibaca ayatnya kemudian artinya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوز فرجع البشر هل ترى من فطور صدق الله العظيم إيه؟ okay, artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya dan dia maha perkasa, maha pengampun maha benar Allah dengan segala firmannya Baik, kemudian yang keempat, penghalang doa kita tidak sampai ke langit. Karena kita sering meninggalkan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan Allah. Kon poso gak gelem, kon sholat gak gelem, apalagi yang mengejarkan sunah-sunah. Jadi orang sering meninggalkan yang wajib-wajib itu doanya tidak didengar oleh Allah. Apalagi orang-orang yang sampai sunah-sunahnya juga ditinggalkan. Bapak ibu sekalian, orang itu kalau wajibnya dikerjakan, sunah-sunahnya, rawatibnya, apa itu sunah mu'akat, apa yang tidak mu'akat, mahdoh, wairu mahdoh, dikerjakan, itu biasanya hatinya semakin bening, semakin transparan, semakin bersih. Maka ngapunten ini didengarkan oleh orang seluruh Indonesia ini. Para suami-suami, maaf, jangan gampang bujui istrinya yang ahli sonat, ahli sholat sunnah. Aslinya istri itu ngerti, ne, sing lanang itu gak beres. Cuma gak gelem rame, tok. gak kalau banter. apa Di dunia ini ada dua orang yang tidak bisa dibujui satu adalah ibu. Kita semua ngomong apa saja, kadang hatinya iki bener, iki gak bener. Namanya ibu itu ngerti nih anak iki bener atau bejo ngerti. kenapa beda? Kenapa? Karena anak adalah darah daging dari ibu. Makanya buatan sakit diapusi. sih anak loro, ibu kroso, mungkin apa mbak yes. Ibu telepon dulu, nak, ya apa sehat? Aku sehat, bu, sehat. Loh, gak loro tanak lu, ibu kok perso ya? Tahu, gak bisa dihapusi, percuma. Bohongi sama ibu, bohongi sama terutama ibu, Masya Allah. Gak akan pernah bisa luput, karena ibu adalah orang yang hatinya bersih. You understand? terlebih kepada anak. Istri yang sering kali sholat sunahnya rutin, hatinya bersih. Sing Lana ngomong, loh mas, malam minggu kok ngantor sih mas? Iya, ini malam tahun baru. Oh, sik nah. Iya, ini kerjaan ini, 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 ini. Istri aslinya tahu bahwa ini, bapak ini ndak ngantor cuma diem timbangannya rame usia wes rodok tua wes umur ini masuk tukaran gak pantas harus tonggo wes sama jahar nama remuk lah balik deh kok karek remuk ya sering kali saya kan bilang di mana <tuk> kan bilang, mana wes <tuk> mau ngelanang di pokok wes cek cici kaknya kedua awak remuk mesti kutuk. Sama kita itu tulis ditulis, ditulis. <laughs> Jadi si Ji tidak apa? Dwi, lho berluru, remek. Lho patuk, eh, eh, Pak, malam minggu tidak mati, Pak. Aku, wesh, <wais> remek, goblok. Ajur juga, wesh. Tapi, nek si enom cekelane duwi, ganteng, pisat, woy. Oh, kosek, Pak. Itu rada gawat <laughs> <laughs> itu. Duh, baha. Jadi seringkali doa itu tidak dikabulkan Allah karena kita sering meninggalkan perintah-perintah Allah yang wajib-wajib. Suruh haji nggak mau padahal gelangnya yo gede-gede. Kok dulu aku gak enak kan? Mungkin apa Mbak Ten? Disuruh perintah haji, padahal itu perintahnya Allah. Enggak berangkat-berangkat alasannya gurung mantu, gurung nyunat no anak, gurung iki. Padahal ya gede sudah mampu. Bagaimana keterangan eh, yang menghambat doa tidak sampai ke langit yang nomor 5 ikuti yang akan lewat ini. Allahumma salli ala Muhammad. TVRI Jawa Timur. Salat, Bo. Tolong. Siti. Tolong itu. Anakmu diajari Toto Kromo. Pa, berangkat. Oh iya, jadi ya di jalan ya. Angkat, iya, hati-hati ya, jangan ya, hati -hati ya. nakal ya. Iya. Wah, angkat. Ya, hati-hati ya, ya, Gus. Sing pinter ya, Lia. Bo, berangkat. Tidak boleh. Kalau mau salaman harus yang sopan. Rambut dan baju harus yang rapi ya, Danang. Bajunya, rambutnya. Rambut Bapak. Bapak! <tuh> kita bersama-sama Alhamdulillah masih di pengajian Assalam <SILENGALAN> TVRI Jawa Timur <SILENGALAN> Baik kita lanjutkan Silakan Ibu dari Mojokerto untuk membacakan Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim ومن dan diantara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Ya, selanjutnya Ibu silakan terakhir. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarah dan jika ada kebajikan sebesar zarah niscaya Allah akan melipatgandakannya. Dan memberikan dari sisinya pahala yang besar, baik yang nomor lima yang menjadi penghambat doa tidak sampai ke langit, belum dikabulkan Allah karena manusia itu didominasi oleh nafsunya. Jadi, kalau berdoa itu tidak serius, makanya bapak ibu, kalau doa itu serius, maaf-maaf, bahasa gampangnya jangan hanya lesan yang mengatakan, tapi harus timbul dari. Hati yang dalam pasti didengar oleh Allah. Dan harus ikhlas. Makanya orang-orang tasawuf, orang-orang sufi itu kalau ketemu orang itu guyu guyu. Karena apa? Dia yakin dengan kekuasaan Allah, tapi kalau ketika sendirian dia menangis. Berdoa, menangis. Gak tahu, ya, awak dewi. Nek ketemu wong iku susah nang kamar buka amplop nguyu Tempuk tangannya mana? <laughs> lah ini kan terbalik. Jadi ketika holy, ketika dia menyepi, bersendiri, berduaan dengan Allah, dia serius mohon kepada Allah. Tidak nafsu yang sekedar bagaimana. Terus kadang-kadang ada orang non sewu, berjamaah yang dungu, esok mandek, ditangis-tangis. no. Ya Allah. <laughs> Jere kan ha. <-a. laughs> kalau di dalam doa itu, bahasa itu tidak begitu penting. Istilahnya kayak bu wali kota itu, kalau ada proposal masuk, itu yang dilihat bukan bahasanya. Tapi yang dilihat siapa, panitia yang bisa bertanggung jawab di sini. You understand? Yeah. Jelok kok panitia gak ada tanggung jawab di sisi no proposal bukan bahasanya makanya di dalam berdoa itu ala harfin bahasa itu nggak patek penting tapi bagaimana hati yang tulus yang ikhlas yang menjadi orang yang dicintai oleh Allah itu jauh lebih penting makanya dungo itu gak kudu bahasa Arab dungo anak anak soleh solihah bahasa Arab keliru dungo mayit medeni Loh <laughs> makfir Warhamhu ya Allah Anak saya ya Allah <tuk> Jadi malaikat gampang menetak teka anak Mengedungu <tuk> <tuk> mayit Baik pemirsa Sekarang waktunya tinggal uh, sedikit Silahkan ada yang mau tanya Silahkan ya monggo Micnya Ya Ye, Dari mana siapa berdiri bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutmainah dari Majelis Taklim Al Hidayah Kelurahan Pecalukan Kecamatan Briken Kabupaten Pasuruan. Pasuruan. Ye, tepuk tangan, tepuk tangan. Yeh. Yeh, bu, silakan. Setelah mendengar ulasan dari Pak Yai tadi, ada lima perkara yang menghalangi doa. Di antaranya makan makanan yang subhat atau haram. Tentunya, bagi, bagi saya pribadi, saya tidak tahu apa yang telah diberikan orang tua kami pada saat masa tumbuh kami. Apakah itu juga termasuk salah satu yang menghalangi doa sehingga doa kita tidak bisa dikabulkan? Terima kasih, oh, mohon maaf, bagaimana caranya seandainya hal itu sudah terjadi tanpa sepengetahuan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam tangan, uh, Pemirsa dan Ibu-Ibu studio -ibu Kita dulu tidak tahu apakah orang tua kita Ngasih sesuatu sesuap nasi seteguk air kepada kita Itu barang yang bersih atau tidak Tahu apa enggak kita? Tidak. tidak tahu karena kita tidak tahu Ya tentu kita tidak berdosa Kita tidak tahu Nah oleh karena itu sekarang Kita sebagai orang yang sekarang lebih tahu Ya maka kita harus lebih hati hati jangan sampai uh, barang yang haram dimasukkan dalam tenggorokan keluarga kita dalam satu hadis yang agak kereng ibu siapa yang memberikan makanan haram kepada keluarganya maka sebenarnya orang itulah yang memasukkan neraka keluarganya sendiri jadi sing lebok rokok ya yo wonge dewi ini keluarganya sendiri karena tega apa memberikan makanan yang tidak hal halal. Makanya hati-hati. Nah kita sebagai anak tentu ya tetap mendoakan orang tua, tetap kita berbakti kepada orang tua, apalagi kita tidak tahu. Dan kalau memang kita banyak dosa, ya tentu kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mandi taubat, kalau malam Jumat salat dua rakaat, salat taubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jauh lebih bagus dan, dan, kita merasa apa ya cinta lah cinta kepada Allah memang perintahnya Allah itu bukan kita menjadi orang penaat penaat itu belum tentu cinta kepada Allah tapi taabut kita lebih cinta sayang kepada Allah mau sholat pakaiannya bagus wangi ojo das tertengi terus dirukui kok gujune gak enak ngono Mari nge umbah mobil pakai training jik teles kabe, sholat duhur itu tandanya hanya mereka mengerjakan perintah tapi tidak ada rasa cinta tepuk tangannya mana <Syukur> perintahnya Allah itu bukan taat tapi cinta ta'abud iya karena butuh kalau taat itu mengerjakan hanya formalitas nun sewu nun sewu kayak mbak-mbak rewang itu kan formalitas nggak cinta sama juragannya itu Ong iso wis diomongi nduk. Engko awakmu masak iki ya, ya iki iki ya. Nggih. Gurung masak maring, kok mari ini umbah-umbah iki ya. Iki sakmene sakmene nggih. Engko kok anu ya estrikone dipilah-pilah ngene-ngene. Jawabe apa? Nggih. Nggih. Kok sik ta. Engko mari ngonten putrane sing mbarep ora marang ngakon iki Mbak tolong aku budal nang kantor tasku sepatu. Jawabnya apa? Nggih. Nggih. Gurung dikerjane putune perintah mbake. ini mbak tolong mainan anu, anu tolong ikut di anu, anu. jawabnya apa sore malam hari seolah-olah sehari waktu itu gak cukup untuk mengerjakan perintah-perintah majikan itu kira-kira malam hari seorang rewang itu tadi bilang apa kira-kira malam hari bilang apa kira-kira ajur ajur ini kisah ngabot-abot eh, anakku pengen mondok Aku saking ngabot-abot ya anak aku pengen sekolah madurasa. Oh, madurasa. Madarasa. rasa cek esok ngaji, cek esok jadi guru. Tapi sebenarnya mengerjakan, mengerjakan pagi sampai malam. Itu hanya karena tugas tidak ada rasa cinta kepada juragannya. Itu namanya penaat, bukan ta'abud. Tidak ada rasa cinta kepada majikan. You understand? Baik, ini ada telepon dari luar, silakan. Oh kosong, silakan. Baik, uh, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan pengajian pagi hari ini dibarengi dengan hidayahnya Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kita tidak hanya menjadi penaat, tapi menjadi orang-orang yang lebih jin cinta lebih cinta itu sholat ya sholatnya bagaimana menyendiri bagaimana kita khusyuk mau sholat mandi dulu pakaian yang rapi yang bersih habis sholat wajib kita juga masih sholat sholat sun itu namanya cinta habis sholat sunnah sholat lagi sholatnya di tempat yang bagus minyak wangi yang bagus ojo oh, terus sholat nang ngarepe tipi karung ruwak sinetron Aduh, hajur, hajur. <laughs> Enten apa, no, pembatan. Putu ni nggak mau uti, kok sholat di kuno he? Iki lo kurang tidi. <laughs> aduh, ini aduh sampai ngiler aku. <laughs> ini namanya tidak cinta. Kalau cinta itu tidak begitu. Ayo sekarang mindset kita dirubah. Doa doa kita jangan hanya urusan materialistik saja. Tapi bagaimana kita berdoa ya Allah Jadikanlah kami lebih mencintai panjenengan Kayak doanya anak muda gitu loh Ya doanya muda itu di sini kan cinta, cinta, cinta Lebih sayang, lebih dekat ya Allah Jadikanlah kami jadi orang yang lebih dekat kepada panjenengan Oh gak bolak balik terus dijalui materi terus Materi penting tapi tidak hanya cukup itu Makanya orang alim, orang wali kekasih-kasihnya Allah mereka jauh lebih menikmati saat proses berdoa daripada menikmati hasilnya doa. Baik, mari kita berdoa. Waktunya sudah habis, pemirsa. Sudah satu jam, mari kita bersama berdoa. Nyuwun datang Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kulau panjenengan sak keluargane, ini, sak anak putu ini selalu ditulungi kali Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin Amin. Ya Allah ampunilah dosa-dosa kami Dosa kedua orang tua kami Dosanya guru-guru kami Dosanya orang-orang yang pernah berjasa kepada kami Ya Allah jadikan rumah tangga kami keluarga yang sakinah Keluarga yang warohmah Keluarga yang selalu engkau tulungi ya Allah Jadikanlah anak-anak keturunan kami Anak-anak yang solihin anak-anak yang solihah anak-anak yang kurota ayun, anak-anak yang hatinya lembut, Amin. yang selalu berakhlakul karimah. Robbana atmim lana nurona, wakfir lana inna kaala kulli syaiin qadir. Robbana ati nafid dunya wafil akhirati hasana, Amin. wakina ada benar. ala Sayyidina Muhammadin, Amin. walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf, syukran jazilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai manusia, menambah bekal menuju surga. Assalam, Assalam, ayo sinau agama Islam. Assalam, Assalam, TVRI Jawa Timur. Assalam. Mencari ilmu perintah agama dari ayunan sampai usia suja.